Dan agenda setelah sholat Jumat nanti ada sosialisasi di lobi hotel. Kan Menteri Dalam Negeri sebagai koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat mengapresiasi rapat koordinasi di wilayah ini yang digagas oleh Hatkasi. Kan. Jadi kebebasan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat kan itu dijamin oleh konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 23/2014 pun juga menjamin keberadaan asosiasi. Jadi ini bagian daripada wadah dan perhimpun mereka untuk menyampaikan berbagai hal-hal yang berkenaan dengan penguatan peran dan fungsi daripada DPRD. Karena itu bagian dan tugas pokok yang tidak bisa dilepaskan dari Menteri Dalam. Dan antara kepala daerah dengan DPRD, bagaimana membangun kemitraan dan relasi yang kuat antara dua penyelenggara pemerintah daerah ini. Karena mereka adalah mitra strategis ya. Jadi kalau kita istilahkan sebagai layaknya ikatan suami dengan istri. Nah inilah yang harus terus kita dengungkan dan kita sosialisasikan. Karena bagaimanapun juga kepala daerah dengan DPD itu adalah satu kotak. Ya, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Namanya saja unsur penyelenggara pemerintah daerah, dia punya tugas, punya wewenang, punya fungsi, punya hak, punya kewajiban, tetapi juga ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh karena ada satu dan lain hal.